Pada video tutorial ini akan dijelaskan mengenai cara memahami laporan performa agent dalam fitur reports pada omnichannel kontak. Agent performance dalam fitur reports menunjukkan performa tiap-tiap agent dalam menangani percakapan yang masuk. Pilih ini untuk masuk ke menu report. Lalu, klik ini. Sebelum mengecek laporan, Anda dapat memilih zona waktu, memfilter channel yang digunakan, dan memfilter periode di sini. Terdapat berbagai section laporan dari performa agent. Yang pertama adalah Agent Performance Overview. Bagian ini merupakan laporan yang mencakup Agent First Response Time, Agent Response Time, dan Agent Resolution Time. Tidak hanya itu, apabila Anda mengunduh laporan ini, Anda juga akan mendapatkan informasi mengenai wait time, assigned conversation, resolved conversation, dan message sent secara keseluruhan. Anda dapat mengunduh setiap report dalam CSV dengan klik ini. Di bawah laporan tersebut, terdapat laporan Top Rate Agent by CSAT. Laporan ini berfungsi untuk melihat agent mana yang memiliki performa baik berdasarkan hasil penilaian survei kepuasan pelanggan. Anda dapat melihat penilaian pelanggan terhadap agent yang terbagi menjadi berapa jumlah chat yang dinilai serta skor penilaiannya. Perlu Anda ketahui, fitur ini dapat diaktifkan pada menu Settings. Selanjutnya, terdapat laporan Top Rate Agent by GES. Laporan ini berfungsi untuk melihat agent mana yang memiliki performa baik berdasarkan hasil penilaian pengalaman pelanggan atau customer experience. Anda dapat melihat penilaian pelanggan terhadap agent yang terbagi menjadi berapa jumlah chat yang dinilai serta skor penilaiannya. Perlu Anda ketahui, fitur ini dapat diaktifkan pada menu Settings. Selanjutnya, terdapat section Agent Performance Comparison untuk membandingkan performa agent satu dengan yang lainnya. Terdapat nama dari agent, waktu respon pertama, waktu respon, waktu resolusi, percakapan yang terresolve, pesan yang terkirim, dan percakapan yang ditugaskan ke agent. Berikutnya, terdapat agent status list. Untuk melihat nama, email, status, dan keterangan waktu kapan terakhir kali agent online. Pada active conversation, ditampilkan percakapan yang sedang aktif langsung per agentnya. Anda dapat memeriksa nama agent, waktu login terakhir, dan jumlah percakapan yang sedang berlangsung. Section terakhir yakni handover conversation. Anda dapat memeriksa agent yang ditugaskan untuk menangani chat dari agent lain. Terdapat daftar agent, daftar penyerahan, nama customer, channel yang digunakan, nomor agent yang menangani, dan tanggal. Demikian penjelasan mengenai cara memahami laporan performa agent pada omnichannel kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.